Nah, jadi di sini teman-teman harus menyiapkan satu ini ya, satu tusuk gigi untuk kita membersihkan itu yang item-itemnya yang di dalam udangnya ya, karena biar nggak amis juga ya, ini kotorannya soalnya ya. Ini ya, seperti ini untuk membersihkannya. Ini di sela-sela ini kayak gini nomor 2 atau nomor 3 ya, kalian tusuk tusuk ke dalam. Lalu nah, seperti ini kotorannya kotorannya ya. Tuh, ini kotorannya mau dibuangin. Nah, jadi semuanya kalian buangin ya, biar juga enak nanti ya masaknya. Yaps, jadi ini udah aku iris-iris semuanya. Ini ya bumbunya tadi, yang itu jahe, bawang, dan bawang pereh yang putihnya ya. Ini yang hijaunya aku sendirikan, soalnya hijaunya nanti kalau udah mateng kayak gitu, udah mau diangkat dari wajan itu baru kita masukkan biar tidak kuning ya. Pokoknya di sini aku suka yang untuk daun bawang perehnya yang hijau mesti aku taruh di paling terakhir ya. Nah, terus di sini ini habis ini aku kocok ya telurnya. Nah, terus ini untuk udangnya udah aku cuci bersih. Lalu tadi ya untuk kulitnya juga udah aku ini udah aku buang ya. Tuh kulitnya udah aku buang semuanya. Terus nih, ini juga udah aku kayak gini loh teman-teman, udah aku belah ya, udah aku belah tengah-tengahnya. Nah, biar nanti masaknya nggak terlalu lama ya, gorengnya itu sebentar saja, karena kalau udang jangan terlalu dimasak lama, nanti ini tidak kenyal dan tidak empuk ya. Nah, jadi nggak enak ya. Jadi kalau masak ini udang itu kalian gorengnya cepet aja ya, nggak usah terlalu lama dimasaknya ya, biar enak. Nah, di sini tadi udah aku tambahin yenpa, maksudnya garam ya, sedikit garam. Terus ini juga telurnya udah aku tambahin garam juga. Sekarang aku mau kocok ya.
cukup simpel dan sangat gampang banget ya. Oke, yaps, jadi sekian dulu video aku kali ini. See you on my next video. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa like jika kalian suka. Komen di bawah apa yang mau kalian tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.